Pelanggannya lumayan dan membantu meningkatkan industri perikanan negara sekiranya diusahakan secara betul dan berskala besar. Namun industri ternakan ikan dalam sangkar terbuka banyak cabarannya. Rusia Abdul Hamid ke Sungai Merbuk Kedah meninjau usahawan ikan dalam sangkar di Tanjung Dawai dan menyelami masalah yang dihadapi peserta projek itu dalam mencari keuntungan. Di Tanjung Dawai, Merbuk, terdapat 70 peserta industri ternakan ikan dalam sangkar yang bergerak aktif sejak 2005. Pengerusi Persatuan Penternak Ikan Dalam Sangkar Sungai Merbuk, Muhammad Nasir Idris, 53 tahun sendiri, mempunyai 117 sangkar ikan pelbagai spesies. Antara spesies ikan yang diternak ialah ikan kerapu botol, kerapu hibrid, jenaha, siakap merah dan ikan gerpuh. Lazimnya pasaran hasil ternakan di sini berbentuk pesanan secara terus dari hotel dan restoran selain diekspor ke Hong Kong. Bagaimanapun, hujung tahun lepas ekspor ikan sangkar ke Hong Kong dihentikan sementara. Peserta turut berdepan dengan isu kenaikan kos operasi. Terbaru, Muhammad Nasir berkata Lembaga Sumber Air Negeri Kedah mengkaji semula caj terhadap penggunaan air laut yang dimasukkan ke sangkar ternakan ikan yang digazet sejak 15 November 2015. Pihak berkuasa melihat balik ke ini sebab ini akan memberikan kesan secara langsung terhadap pasaran ikan kita ke luar negara, khususnya ikan kerapu hybrid dan juga kerapu botol. Sekilogram ikan kerapu hybrid dijual dengan harga RM45 sekilogram, kerapu botol RM40, jenaha, siakap merah dan gerpuh antara RM20 hingga RM24 sekilogram. Untuk perayaan Tahun Baru Cina ini, pihaknya menerima tempahan domestik sebanyak 3,000 ekor ikan. Ketika ini terdapat 137 penternak ikan sangkar di Kedah. 119 orang mengusahakan ikan sangkar air payau dan 18 penternak ikan air tawar dengan jumlah pengeluaran lebih 1,000 tan. Mengenai isu ekspor hasil ikan bernilai tinggi itu ke Hong Kong, Pengarah Perikanan Negeri Alim Marzuki berkata beberapa siri perbincangan telah diadakan antara penternak, Jabatan Perikanan dan Jabatan Laut. Jadi kita dah berbincang dengan penternak juga. Tiga-tiga opsian ini memang sukar nak dicapai oleh penternak lah. Meskipun tahap sara diri SSL ikan belum mencapai 100%, namun ia telah meningkat kepada 94.7% pada tahun 2016 kepada 96% pada tahun lepas. Rusia Abdul Hamid, RTM.